Penerapan protokol kesehatan wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan sholat id. Pengurus masjid atau di lapangan terbuka diharapkan mampu mengawasi para jamaah untuk tetap taat protokol kesehatan untuk menghindari kerumunan yang beresiko terjadinya penularan COVID-19. Pelaksanaan sholat idul fitri baik di masjid ataupun di lapangan terbuka wajib menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari tertular COVID-19. Panitia sholat id juga harus bisa mengawasi agar penerapan protokol kesehatan dapat berjalan maksimal. Gubernur Kalbar Sutarmiji mengatakan, dirinya bersama keluarga berencana sholat id di Pendopo Gubernur Kalbar. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Saya sholatnya di Pendopo bersama keluarga dan staf, ya, supaya mengurangi kerumunan di tempat-tempat sholat lapangan, ya, itu. Sholat id silakan, tapi tolong ya protokol kesehatan dijaga, jaga betul. Ya. Nah, saya minta juga semuanya memberikan pencerahan. Imbauan kepada pengurus masjid yang juga yang akan melaksanakan sholat id berjamaah di dalam masjid dan juga di lapangan, ya, tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Itu yang sudah digariskan oleh pemerintah. Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Kalimantan Barat, Rian Norsan mengajak seluruh pengurus masjid agar dapat mengawasi jamaah yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat id. Penyiapan tempat cuci tangan dan hand sanitizer harus disediakan panitia sholat id agar masyarakat aman dan bersih saat melaksanakan sholat. Dari Pontianak, Baryanta Sore, iNews melaporkan.